Okay, hello Steel Lovers Indo RPG. Kita ketemu lagi saat ini. Saya akan ngebahas sedikit tentang refine dan identifikasi. Jadi banyak nanyain, Kak, gimana sih untuk identifikasinya? Kenapa cacat mulu? Kak, kenapa sih untuk refine-nya kok susah? Ya, saya hanya bisa ngejawab dengan tersenyum Pepsodent ya. Sama bro, ini aku buktiin lagi ya, nggak pandang bulu ini untuk masalah refine ini sebenarnya punya hal yang kompleks ya. Ini saya tahu nggak, untuk Queen Bee aja ini saya untuk ke plus 5 tuh ke plus 6 aja udah susah. Ini moga sukses ya. Tuh kan, ini udah 3 kali gagal bro. Ini kalaupun ke plus 7-nya sekarang gagal lagi, ataupun ke plus 6 lah, ke plus 6 lah gagal lagi ya selesai. Ini yang keempat kalinya berarti. Okay, bersyukurlah kalau enggak saya harus cari ruby lagi. Nah ini saya enggak tahu kenapa ya, untuk aksesoris itu agak susah ya dibanding weapon. Kalau weapon saya selalu berhasil, tapi nah kan saya jadi enggak bisa jawab pertanyaan teman-teman untuk masalah refine. Oke, masih penasaran, saya coba lagi untuk ke plus 7 doang ya. Ini nggak tahu kenapa tangan saya memang lagi apes ataupun hari ini lagi nggak bagus kayaknya. Tuh kan. Waduh, kacau bro, bro. Saya mau identifikasi aja deh barang-barang yang saya dapat. Oke. Ya sudah, kembali ke kantor. Ini kita coba identifikasi. Identifikasi pun sama ya, nggak semudah kalian perkirain gitu loh. Untuk level-level tinggi malahan banyaknya yang cacat ya bro. Tapi saya coba beberapa kali dengan strategi yang berbeda. Ini kadang bagus tuh kan. Cuman untuk senjata-senjata level tinggi saya udah coba beberapa kali, berpuluh-puluh kali malahan. Sepertinya itu jarang ya dapat hoki. SPD4 tuh udah beruntung kayaknya. Nah ini parah, lebih parah, minus-minus. Aduh, itu harus dilebur lah di plus 5 ini nanti jadiin runstone. Nah ini saya dapat dari apa ya ini ya, di 315 kalau nggak salah. Sepatunya mana dia? Oh iya lah, lumayan lah ini, paling saya jualin aja lah kalau nggak kasih temen. Aduh. Oke, kita coba lagi, bro. Ini sini. Nah, ini biasanya kalau level tinggi di kayak giniin biasanya. Cuman enggak tahulah di sini, pokoknya saya belum punya referensi buat teman-teman semua. Yang jelas kalian liatin aja. gimana gitu untuk yang terbaiknya. Oke, ini tameng. Aduh, ini dari bos ya, tameng ya. Apa KOA ya? Ih, bener kan? Susah bro. Oke, kita coba lagi. Ini buang penasaran aja ya. Baju NC saya cuma punya 2. Topinya belum dapat. Nanti saya idein juga. Waduh. Nah kan kalau yang kayak gini kok lumayan, SPD-nya minus 2 lagi. Ya udah lanjut. Ini untuk baju ya. Ini moga baju saya yang mau pakai nanti bagus deh. Itu udah saya plus 6-in lagi. Saking pengen pakainya bro itu. Karena kalau baju levelan tanggung gini masih di plus 3 itu nggak akan nutup, dan saya udah pakai travel itu defense-nya udah 600 ya. Kalau ini nggak nyampe juga mungkin ngapain saya pakai NC gitu ya. Dan OPT-nya rata-rata NC harusnya bagus untuk ASPD, kalau nggak kecepatan gerak ya. Tara, ya kacau bro. AP 4 ya. Wah ini bagus, lumayan serinya. Waduh, noh telemetri MPW 20. Wah bukan barang buat gua semua lagi.
Aduh, mana ini? Nah, ini nih senjata mage, ini senjata Kraken nih. Nah, ini nih senjata aneh nih dari Cangkura waktu cari dulu tuh. Iya, aduh, polos Guardian bagus padahal itu senjata. Saya belum pernah lihat yang pakai itu kenet. Nah, itu palingnya. Gak banyak yang bagusnya, tapi ya sudah lumayan lah. Nanti saya kasih ke temen tuh yang baru bikin cat mage, bro. Oke lah, kebenaran nih. Saya baru tahu juga sih sebenarnya itu. Dikasih tahu bisa pakai Marco Mistek. Oke, sekali lagi, bro. Sayang juga ya. Tapi ya udah gimana daripada minus. Nah, lumayan lah. Walaupun bener pasti ini defense-nya masih bocor, bro. Harusnya di plus 7-in, tapi ah tahu sendiri lu tadi kan lihat. Kalian lihat ke plus 7 susah banget. Oke lah, lanjut next chapter. Oke, kali ini bro ketemu dengan sahabat kita bos ini dan dia ternyata seorang kolektor, bro. Kalian pasti kaget, tolong kasih dulu jempol kalian untuk teman kita ini karena udah capek-capek buat bantu konten saya. Dia kumpulin 63 BGM, bro. Bang, idenin bang katanya, kali beruntung. Ya moga lah ganti cat nih, saya pakai catnya dia. Moga lebih hoki dari punya saya ya. Karena susah, saya belum pernah dapat BGM di atas SPD4. Aduh, nggak tahu kenapa ya. Tapi aku lihat di pasar ada aja yang dapat. Noh kan. Oke. Lagi, bro. Tetap di situ aku taruhnya. Defense 10. Ah. Nggak ada SPD. Mana lagi, bro? Waduh, lumayan pegel juga nih kayaknya. Saya coba konsisten 22. Ini banyaknya yang kosong apa yang gimana nih ntar. Semoga ini dapat nih SPD 6, 8 atau enggak gitu loh. Kalau 10 ya rare banget lah pasti. Aduh, nanti kita periksain, bro. Kita identifikasi dulu aja semua. Mana? Aduh, kosong banyaknya. Ampun dah. Ini susah. Ini buat teman-teman yang baru gabung, kalian gak usah khawatir kalau cari BGM nih. Cari aja Bro Nidan nih, mintain aja. Karena kemarin ada yang nanya, bos gimana ini katanya. Kenapa gak saya susah cari BGM? Wah, aku bilang perasaan gak susah-susah amat. Nah, SPD 4 bro, barusan bro. Nah, kalau yang gak susah dapet BGM mungkin itu belum beruntung ya. Coba di jam yang berbeda. Aduh, ini banyaknya kosong. Polosan, aduh kacau. Oke. Tuh kan, aduh SPD-nya minus. Aduh, SPD 2 efeknya minus 2 mah HP. Aduh, parah banget, enggak kepake lah itu. Aduh, Bro Nidan, sorry ya bro kalau tidak memuaskan. Karena kita ini Crabman sepertinya tidak beruntung ya untuk saat ini ya. Nanti kita minta bos Indo RPG untuk update lah, tolong perhatikan kami Crabman ini. Nah, ini SPD 4 doang. Oke, balik lagi ke posisi awal. Aduh kosong. Aduh, masih selalu ada minusnya ya HP itu, padahal nyawanya. Karena pakai BGM tuh kalau nggak full set lawan momen besar itu bocor, bro, kalau nggak EG. Ya kalau cuman polosan doang, aduh, ngapain pakai BGM gitu. Makanya BGM tuh efektifnya di XG-in plus 7 minimal. Oke,
Eva 1. Aduh. Ini lagi. Oke, lanjut terus. Semoga ini beruntung, bro. Wah, saya agak, aduh, bener, agak khawatir maksudnya. Ya kayak gini tuh, minus semua. Nah biasanya kalau udah dapat minus di tempat yang sama itu ada bagusnya gitu. Semoga lah ada SPD. Aduh, cuman Eva doang. Oh, ini kebayang ngumpulinnya pas sekalinya diidentifikasi kayak gini semua barangnya ya, bro. PT. Walah, ini parah banget. Oke, polosan. Aduh, ganti posisi lah. Ini semoga beruntung. Alah, polos apa ya? Anggap aja polos lah kalau apa. Ya, the last ini sebelum saya ambil di bank katanya masih ada, bro, di bank beberapa biji katanya. Aduh, kacau ya. Tapi adalah beberapa yang bisa dipakai ataupun yang dijual ya. Ya sudahlah. Ini susah. Pusing juga banyak ini ya diatur-atur posisinya mana yang akan nanti disimpan. Saya cek dulu banknya, bro. Ya ampun, masih banyak toh. Berapa hari dia ya? Kayaknya Bro Nidan bilangnya sih ya seminggu lebih lah katanya, iseng aja sambil mumpung ada auto. Oke, kita udah rapiin semua, kita udah ambil juga BGM yang belum kita identifikasi. Deh, malah tidur, bener chatnya kecapean juga ya. Oke, coba kita tes lagi. Aduh, error. Oke, tara. Aduh, nah ya, ASPD 4 lagi. Ini kayaknya nggak bisa lebih dari ASPD 4. Settingannya kayak apa ya ini ya? Untuk red OPT ataupun red 64 identifikasi itu, aduh. Nah, udah kosong lagi banyak ASPD 4. Mentok di ASPD 4. Oke, aduh. Oke, posisi awal ini langsung 3-3 aja kali ya. Alah, ah gila, polos semua. Aduh, SPD 4 doang lagi ya, sama lagi kayak yang tadi SPD 4 nih. Wah, kacau bro. Wah, ini sih nggak bisa kayak gini. Aduh, sama OPT-nya. Kita pindah lapak, bro. Semoga di sini lebih hoki. Nah, aduh, dua baris lagi ya. Yang lain udah kebuka, cuman beberapa biji aja sih yang bisa kepake. Tapi kalau mau di XG-in tanggung banget ini. Kalau cuman SPD 4. Kayaknya mendingan jualin aja, bro. Tapi kalau ada yang mau minta, cari aja ya itu nih Dan. Oke. Okay. Aduh, langsung deh kebut. Nah. Ini dia pasti ketawa-ketawa nih pas ngelihat, anjir, cacat banget. Oke. Okay. Identifikasinya ini. Jadi semoga bisa jadi masukan buat teman-teman yang mau ngeident. Ya seperti inilah hasilnya, belum terlalu bagus ya, tidak maksimal. Dan untuk nanti artisan pun saya belum tahu ada informasi apakah untuk
senseinya ini identifikasinya udah bisa dipakai atau belum. Oke, udah aku aturin lagi tuh, dirapihin. Jadi tinggal ngecek aja nanti ini yang punya ID-nya. Ya iyalah, ya ampun, cacatnya nggak ketulungan. Defend minus 10, defend 5, evasion 2. Aduh, habis bro, bro. Kayaknya bro Nidan, kita cari lagi aja BGM-nya, kita kumpulin. Mungkin nggak bisa 63, tapi 103 biji bro sekalian bro. No, dikasihnya polos, defend-nya 10 tapi nggak ada SPD. Ya elah. Oke bro, thank you udah watching this video. Let's farming this week karena ada bonus 50% XP untuk semua player sampai hari simpan. Bro, makasih banyak udah nonton. Thanks juga untuk player yang udah support. Create this episode. See you. Bye-bye.